Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai, halo semuanya. Balik lagi di YouTube channel Rahma Waniteha. Halo teman-teman, gimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat walafiat ya. Dan buat yang sakit, semoga segera disembuhkan. Amin. Ikutin kegiatan Rahma kali ini ya teman-teman. Nah, pagi ini sebenarnya gak pagi banget ya, cuman udah agak siangan gitu deh. Kami pergi ke tukang jahit karena suami aku pengen besarin baju kerja dia itu kekecilan gitu teman-teman, jadi kita mau besarin. Setelah dari tukang jahit, kita pergi lagi teman-teman, pengen cari harga-harga kasur. Jadi pengen tahu aja dulu harganya gitu, karena kita pengen beli kasur. Kita belum beli kasurnya teman-teman, masih tanya-tanya harga dulu. Nah, selanjutnya kita mau makan nih. Oh iya benar. Karena tempat makan yang kita datengin tadi itu ternyata tutup, jadi kita pergi lagi teman-teman cari tempat makan di tempat lain, tentunya rumah makan Padang. Hehe. Apa nak? Enak, aku teh anget. Ya udah minta. Nah, setelah makanannya habis, kita ke Mr. DIY. Lucu banget ini, untuk kayak di bawah meja yang gak ada lacinya, jadi dia dibuat. Jadi buat kayak laci di bawah meja gitu biar barang-barang jangan berantakan. Jadi misalnya ini laci nih misalnya. Hey, misalnya laci, misalnya ini meja. Nah, dia bisa ditaruh di sini. Kayak dibaut gitu kali ya, nih ada bolongannya. Harganya 38.000. Kan ada harganya di situ, sayang. Masa sih enggak ada? Cek aja kan ada yang untuk tempat ngecek. Iya, tah. Nih, ternyata ini besi. Aku baru tahu ada yang begini. Ganti Nah, bisa. Kok ganti? Astaga, karena yang di sini ada warna hijau tadi. Lihat. Yang ini juga sekarang ada. Sekarang jadi warna ungu yang di situ. Tuh. Belakangnya. Yang ini harganya 24.500. Ya kan ini? Tuh harganya. Amu coba. Tempel di sini, tempel di sini. Tuh, gitu. Enggak mau yang helikopter. Ada topi-topi. Kak, pakaiin adek topinya. Pakaiin adek. Mainin dah. Mainin dah. Mainin dah. Yang lain. Ini buat ke pantai, dah. Oh, biar jangan kepanasan. Biar jangan kena apa. Anda yang ada pengen silikon ya, Anda? Beli ya, Anda? Iya. Bukan ya, Anda, yang silikon ini. Yang ini kalau enggak, yang ini silikon kan? Ini silikon, yang ini aja lah ya, Anda, yang silikon ini. Mau ya, Anda? Berapaan? 23.500. Buat apa ya? Buat es batu, tapi dia enak, gampang. Gampang luarinnya. Enggak dipakai ada dua. Oh, bukan, Deng, bukan ini, Deng. Yang untuk es krim tapi bentuknya silikon juga, salah. Ini untuk es krim bukan? Oh. Iya, ini untuk es krim ya, Anda. Ah, ini Anda. Jangan, ini ku gambar kaki, enggak mau. Gambar kaki. Enggak mau ya, Anda pasangin ya, Anda. Kok ini susah.
Yang ini aja Indah. Ini Indah, ini silikon. Buat es krim. Tapi gampang ngeluarin ya. Iya, tapi dia silikon. Mau ya Indah, 18.500. Saya mau ini apa? Itu gambar kok brokoli. Itu 3 biji itu. Nah ini juga boleh yang kecil. Boleh yang 2 biji aja. Yang 2 biji ya udah. Jadi Indah. Warna apa? Warnanya itu. Iya ini. Min. Hijau. Iya. Kita ke teman di Manda empis. Aduh, Yanda anaknya mau empis Yanda. Nah, ini karena Al pengen empis jadi kita turun ke bawah, teman-teman, karena toiletnya itu ada di lantai bawah. Oh, lagi dah ada fresh price 13.500 nih. Ini apaan? Oh, colokan. Al empis, kita lanjut lihat-lihat yang bagian bawah. Nih. Harga aslinya 96.500 jadi 67.500. Tuh, kayak gini dia bentuknya. Rp14.000-an. Ini berapa harganya? 52.000. Ini untuk ini untuk apa di bawah pintu itu loh. Tadi kita mau beli yang ini dia. Ada kayak sapu-sapunya gitu, terus ada juga yang model ini, ada ini dia, kalau yang ini karet nih, model karet gitu. Harganya 36 gitu. Nah, selesai pilih-pilih barang, langsung kita bayar deh. Habis itu kita mau lanjut main lagi, cuman ini videonya aku sampai sini aja ya. Oh, ini pas kita di depan sebelum kita jalan, kita langsung coba pakai tuh kabelnya tadi yang harganya murah banget ya, cuma 13.000 berapa gitu, karena itu lagi harga promo teman-teman. Nah, jadi pas beli itu dicek langsung di mbak kasirnya gitu, apakah berfungsi atau tidak. Nah, tadi udah dicek berfungsi. Nah, ini sekarang karena aku udah bawa power bank dan cas, dan suami aku handphonenya tuh udah habis baterai dan aku juga habis baterai, jadi kita sama-sama ngecas pakai power bank aku dengan kabel baru. Kalau suami aku tuh yang biru itu, kabelnya lumayan bagus teman-teman. Ini lagi promo, kalau kalian lagi ke Mister DIY coba cek deh, kalau seandainya masih promo siapa tahu kalian pengen beli kan ya. Oh iya, ini udah gambar video selanjutnya gitu ya, tapi aku bakal buat videonya pisah gitu teman-teman. Jadi nonton di next video ya. Terima kasih teman-teman udah nonton video ini sampai habis. Terima kasih udah kasih like dan subscribe YouTube channel Rahma. Dan buat kalian yang gak mau ketinggalan dengan video Rahma, jangan lupa aktifkan loncengnya juga. Jangan lupa tonton video Rahma yang lainnya. Teman-teman jaga kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.